Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning guys. Right now I'm doing crossing of Phalaenopsis in bloom, so that's why I'm gonna show you this beautiful Phalaenopsis. After that I'm gonna continue to make a cross of this one. This is called Phalaenopsis amboinensis. Teman-teman pasti udah pada tahu ini adalah anggrek bulan yang berasal dari negara kita. This is coming from my country, Indonesia. And you can found in Maluku from the Seram, Buton, or apalagi dari pulau mana lagi itu, and also coming from the Sulawesi Island. Jadi anggrek Phalaenopsis ini berasal dari Pulau Seram, Maluku, dan sebagainya, Pulau Buton juga, tapi juga berasal dari Sulawesi guys. And now I have this yellow variety of the Phalaenopsis amboinensis. Seperti biasa ini saya harus pause beberapa kali videonya karena ada helikopter yang lewat guys. Bisa dilihat ya why I call it as the Phalaenopsis amboinensis with yellow variety, because it is having a yellow color base. Jadi sebenarnya Phalaenopsis amboinensis itu memiliki beberapa varian, ada varian yellow, ada varian red, ada juga varian common yang banyak warna putihnya. And also you can find the yellow or the flava variety, or sometimes we call it as alba, but still giving yellow color. Ada juga varian alba yang ternyata albanya itu masih berwarna kuning juga guys. Jadi agak ragu antara nyebutnya flava atau alba ya. Oke, kita perhatikan dulu sekarang. This is having a yellow base color. Warna dasar bunganya adalah kuning. And I only have two flower here still in bud for the rest of the flower. Jadi satu kuntum bunganya masih kenop ya, masih in bud, belum mekar sempurna. Yang satu ini udah mekar. And it has a very nice fragrance of kenanga flower. Di Indonesia kita menyebutnya seperti wangi bunga kenanga guys. Kalau teman-teman nggak tahu wangi bunga kenanga kayak gimana, jadi kayak ada aroma langunya gitu, ada kayak beda sama aroma bunga melati ataupun mawar ya. Jadi dia wangi juga tapi agak berbeda lah gitu ya. Nanti teman-teman cari aja deh bunga kenanga kayak gimana. Okay, you can see the size of the flower is quite big. Untuk ukuran anggrek bulan ini termasuk besar ya, karena tadi saya barusan posting mengenai anggrek Phalaenopsis chinlung. Itu dia bunganya kecil karena indukannya adalah dari lobii sama equistris. Jadi dia termasuk kecil, kalau ini termasuk lumayan besar bunganya guys. Nah, you can see the pattern of the motif of the flower here is looks like a zebra atau seperti leopard. Seperti macan tutul guys. Atau seperti kalau zebra hitam putih doang ya. Pokoknya nih keren deh. Keren banget guys. Dan juga nanti saya mau coba kawin silang itu mungkin sama pal chinlung lagi, supaya dia bisa menghasilkan bunga wangi tapi juga ada totolnya ataupun ada motif leopardnya ini. Okay, let's see now. I plant it by using this wood, and actually it's already attached to the wall of my nursery. Ini sebenarnya sudah nempel di kebun saya guys, di dinding kebun, makanya udah kelihatan ya. Akar-akarnya itu sebenarnya sudah menempel ke dinding kebun, tapi akhirnya dicabut aja guys. Daun lamanya nggak terlalu bagus. This is the old leaves. You can see that it's already dirty and also not in good shape. You can see holes there, but look at the new leaves here, already shiny. Memang daun lama bawaan dari hutan itu akan hancur, tidak mulus, banyak bolong-bolongnya, bekas gigitan serangga dan segala macam. Tapi bisa dilihat kalau daun baru yang sudah dirawat akan berubah menjadi lebih mengkilap, lebih sehat, dan lebih hijau warnanya ya. So this is it, Phalaenopsis amboinensis from I think this one is coming from the Sulawesi Island, not from Maluku. Yang ini berasal dari Sulawesi ya, bukan dari Maluku atau Pulau Seram, karena warnanya juga warna kuning yang biasanya didapat dari Pulau Sulawesi. I have to go now. The helicopter is coming. Bye bye.